Sebab itulah sidang Jumaat hari ini sudah kena mula berfikir apa perkara yang aku boleh buat, yang aku boleh tinggalkan dengan lebih baik. Nak kata orang kita tidak hebat. Kalau tuan-tuan perhati, baru ni berlaku banjir di Kelantan, tuan-tuan. Walaupun berlaku banjir di Kelantan, orang Kelantan positif. Ada anak-anak muda yang modifikasi motosikal. Mereka buat piping pada motosikal itu, dan motosikal mereka buat itu boleh meredah masuk ke dalam air banjir. Motor tu tenggelam dan mereka bawa motor sampai air ke paras tengkuk mereka. Tapi motosikal itu tidak mati di tengah-tengah banjir. Tanda kreativiti itu ada kepada anak-anak muda ini. Cumanya yang tidak ada pada mereka, nak berjihad buat benda itu sampai jadi benda yang boleh ditinggalkan kepada orang selepas itu dan menjadi sebuah inovasi yang sangat baik. Itu sahaja yang belum ada bagi orang Islam. Hari ini kita lemah sebab kita memakai produk orang. Hari ini kita tidak kuat kerana kita menumpang apa yang orang buat. Hari ini kita jadi miskin. Miskin ini bukan hanya harta. Miskin ini juga terjadi kepada jiwa. Apabila kita menumpang orang lain, kita tidak ada kualiti produk kita sendiri. Sebab tu tuan-tuan, saya bukan kata tuan-tuan kena buat produk. Saya selalu bercakap, suruhlah mereka yang buat sesuatu, yang mampu untuk cipta sesuatu, suruhlah mereka terus buat. Kalau tuan-tuan jumpa sahabat-sahabat yang sedang berniaga, susah berniaga ni tuan-tuan. Kalau benda berniaga ni senang, dah ramai orang berniaga. Berniaga ini betul-betul macam Quran sebut, ba'udaj alaihimus syuqqah, iaitu jauh nak berjaya dan jalannya sangat berliku. Tugas kita apa? Nampak saja orang berniaga, satu kita support. Yang kedua, bagi semangat pada mereka. Abang kena teruskan di jihad abang. Saya tak mampu macam abang. Abang mampu, abang teruskan. Abang teruslah berjihad. Kami sokong. Kerana hari ini ucapan-ucapan semangat itu jarang keluar daripada mulut-mulut kita. Melihat benda baik jarang dipuji. Melihat orang melakukan suatu perubahan jarang diberikan galakan dan semangat. Tolonglah kita bagi kepada mereka kata-kata semangat. Mereka bukan perlu kita bantu dari segi awal sampai hujung. Mereka hanya perlukan kita bercakap begini, abang, ya abang buat ni betul dah, abang teruskan. Kami seronok tengok abang buat. Ya abang buat ni pahala sangat besar. Berapa ramai sahabat-sahabat kita berhenti melakukan kebaikan kerana orang sekitar tidak pernah memuji dia. Berapa ramai orang-orang yang membuat satu benda yang hebat, mereka dihertik. Kononnya yang mereka buat tu tidak akan berjaya. Tugas kita apa tu tuan? Tugas kita membantu sahabat kita dari segi semangat. Kerana benda susah perlukan dorongan daripada semua orang.